Vivo mengeluarkan produk terbarunya dari seri V, yaitu Vivo V21. Vivo V21 ini penerus dari Vivo sebelumnya, yaitu Vivo V20. Untuk desainnya kurang lebih sama, yang membedakan ini untuk listnya dibikin rapi ya kayak ini. Ini lebih kelihatan elegan. Dan untuk sampel fotonya, kamera di resolusi 44 MP. Ini sama halnya kayak Vivo V20. Untuk kualitas videonya sama, ini support 4K. Untuk kamera belakang ini di resolusi 64 MP. Untuk resolusinya sendiri, resolusi video udah sempat 4K di 30 frame per second, 1080-nya di 60 frame per second ya. Sekarang kita tampilkan untuk hasil foto dan videonya. Nah, dari dia untuk salah satu yang menarik dari Vivo V21 untuk softlight kameranya sudah menggunakan dual softlight kamera. Untuk pencahayaannya lebih maksimal ya kalau misalkan di malam hari. Oke, dan ini dia untuk sampel video saya ambil di kualitas 4K. Hasilnya seperti ini. Untuk 4K-nya apakah stabil, kita coba sambil jalan. Menurut saya ini stabil ya, meskipun di kualitas 4K. Apalagi nanti kita akan coba aktifkan untuk ultra stabilnya. Sekarang kita coba untuk di resolusi 1080. Yap, dan ini dia untuk di resolusi 1080. Untuk frame per secondnya saya ambil di 30 frame per second. Kita bawa jalan. Ini hanya pengenalan untuk video dan foto standar saja ya. Untuk fitur-fiturnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sekarang kita coba untuk ultra stabil. Yap, dan ini dia untuk ultra stabilnya saya sudah aktifkan. Namun untuk resolusinya ini beralih ke 1080, jadi otomatis pindah ke 1080. Jadi untuk 4K-nya belum support ultra stabil. Tapi untuk kedepannya nggak tahu bisa atau enggak ya. Nanti kita lihat untuk updatean selanjutnya. Kita bawa jalan. Ini benar-benar stabil. Oke. Kita bahas untuk fitur-fiturnya di video berikutnya. Oke. We've lost track of time.